Baliknya manusia apabila seni, dia berasa kata Allah Ta'ala muliakannya. Bila dia susah, dia berasa Allah hina dia. Tapi hak sebenarnya tak. Perbuatan manusia tu sendiri. Usaha manusia tu sendirilah yang Allah Ta'ala buat turun bala, bencana yang berlaku, gotu berlaku gani. Yang pertama sekali maksiat. Maksiat yang berlaku di mana-mana tempat, ingat molek. Tuhan akan buat turun bala. Yang kedua, kerusakan yang manusia duk buat. Rusak lagu mana? Duk mikir benda jahat, karuk. Duk buat gotu buat gani. Maka berlakulah bala. Kadang-kadang bandar bukan dalam bentuk ujian, ribut, rumah rutuh, gempa bombing tak. Kadang-kadang pecah belah manusia tu. Ni ulama-ulama ada tulis dalam kitab. Pecah belah, tak ada satu manusia. Tu adalah bandar besar tu. Dalam negeri tidak ada keamanan, keselamatan, bandar besar. Apatah lagi berlakunya peperangan dalam negara. Gain-gain-gain-gain berdemu mati aku dan sebagainya. Hak tu khotruk lagi. Apatah lagi manusia baloh dalam agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masuk di dalam sebab turun ayat yang ke-76 di dalam surah Al-Mu'minun, yang Allah taala firmannya, walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun. Dan sesungguhnya kami telah menimpakan mereka dengan azab di dunia. Iaitunya puak-puak kafir Mekah pada zaman dulu. Allah Ta'ala uji dengan ujian lapar, dahaga, tak ada makan ni. Nah. Maka mereka tidak juga tunduk patuh kepada Tuhan mereka. Dan tidak pula berdoa kepadanya dengan merendah diri serta insaf dan bertaubat. Maknanya Allah Ta'ala uji macam tu pun tak ada nampak nak berubah. Tak ada nampak nak masuk Islam, nak taubat, nak mengaku depan Nabi. Katanya, ya sungguh dah sengoti, sungguh dah gapo hak berlaku. Nah, Nabi bukan doa kepada pok-pok dia. Nah, berlaku-berlaku supa berlaku lebih kurang. Cerita ni berlakunya panak-panak, iaitunya Abu Sufyan pergi jumpa dengan Nabi SAW. Masa tu Abu Sufyan duduk tengah bakang sungguh dengan Nabi. Dia pun apabila orang-orang Mekah ditipu macam tu, dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia tabik ke Nabi, bukan tabik tangan tak lah. Maknanya pergi tu nampak supaya dengan nak hormat kepada Nabi. Wayak katanya, Allah memuliakan engkau hei Muhammad, dan mung ni adalah orang yang hubung silaturrahim. Nah, kami ni makan siapa ke makan darah ataupun makan bulu. Tapi hak sebenarnya tak ada orang duk makan darah. Nah, nak ayat katanya tak ada makan ni dah nak makan ni. Kering khotai habis. Makan ni tak ada, air-air tak ada. Maka Allah Taala pun waktu turun ayat ni. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Tu hai ayat ni dalam ayat ni katanya, walaupun mereka itu ditipu dengan azab. Iaitu apa? Tak ada makan ni, tak ada minum ni. Sepada ayat saat ni lah. Tak ada nampak juga kata nak berubah. Ha, ni sebab tu kadang-kadang bala yang Allah Ta'ala buat turun ataupun peristiwa, satu-satu peristiwa ni nak jadi modrian kepada orang yang ada di dalam negeri tu, tempat tu. Ini adalah salah satu daripada ayat yang saya baca kemarin dulu. Dan ayat katanya, ayat ni ada sebab boleh turun. Maka hari ni insyaAllah
kita akan masuk di dalam ayat yang ke-77 dah. Saya baca sekaligus lepas tu ayat selepas daripada ni kita akan baca juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza fatahna 'alaihim baban dza'adzabin syadidin idza hum fihi mublisun. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Ayat 77 sampai 83 Suratul Mukminun. Allah firman di sini, sehingga apabila kami bukakan kepada mereka sebuah pintu yang menyebabkan azab yang berat. Nah, ni sambung daripada ayat saat ni. Ayat Allah Ta'ala uji apa? Makan ni, minum ni, tak ada kering khotel dalam negeri Mekah. Dan ambil ayat ni, kita kiyah semua dalam peristiwa seluruh dunia yang Allah Ta'ala uji mana-mana kumpulan, mana-mana manusia yang duduk di negeri mana-mana. Lagu tu lah. Sehingga apabila? Apabila ke apa? Apabila kami bukakan kepada mereka sebuah pintu yang menyebabkan azab yang berat. Sebuah pintu di sini, jangan duk pahal katanya pintu sungguh. Kan pandana priap-priap katanya, apabila Allah Ta'ala waktu turun bala ke atas mana-mana manusia kumpulan yang duduk di atas muka bumi ni, Masya Allah, maka mereka dengan serta-merta berputus asa dengan sebabnya dari mendapat sebarang kebaikan. Bukna bala pak, pakat kecek lalu dah, oh tu hebeci kau kita. Oh gotu, oh goni. Ya galiknya manusia ni ialah gitu. Bila ya boleh kesenengi, boleh duit, boleh sihat, boleh kaya, boleh gotu ni, oh, Tuhan saya roh kau kita ni. Tengok ni, kita wak sikit lah. Boleh banyak laba, utung. Ha tu jadi, tabiat manusia lah gitu lah. Sebab tu Allah Ta'ala ayat katanya, Fayaqulu Rabbi akraman, Fayaqulu Rabbi ahanan. Ha tu. Galiknya apabila diberi nikmat banyak, maka dia kata kata Rabbi akraman. Akraman tu, kalau kita tengok dalam baris akramani, nun baris bawah, asal dia kena baca fayaqulu rabbi akramani, fayaqulu rabbi ahanani. Asal kena baca lagu tu. Ni kaedah nahu, ni kaedah dalam bahasa Arab. Tapi dak dia buat ya, tak ada baca ahanani, dia baca ahanan akraman. Waliknya manusia apabila seni, dia berasa kata Allah Ta'ala muliakannya. Bila dia susah, dia berasa Allah hina dia. Tapi hak sebenarnya tak. Perbuatan manusia tu sendiri, usaha manusia tu sendirilah yang Allah Ta'ala buat turun bala, bencana yang berlaku, gotu berlaku gani. Yang pertama sekali maksiat. Maksiat yang berlaku di mana-mana tempat, ingat molek, Tuhan akan buat turun bala. Yang kedua, kerusakan yang manusia duk buat. Rusak lagu mana? Duk mikir benda jahat karut. Duk buat gotu buat gani. Maka berlakulah bala. Kadang-kadang bala bukan dalam bentuk ujar ribut, umuh rutuh, gempa bombing dak. Kadang-kadang pecah belah manusia tu. Ni ulama-ulama ada tulis dalam kitab. Pecah belah tak boleh satu manusia. Tu adalah bala besar tu. Dalam negeri tidak ada keamanan, keselamatan, bala besar. Apatah lagi berlakunya peperangan dalam negara. Gain-gain-gain-gain berdaya mati aku dan sebagainya. Hak tu, hak teruk lagi. Apatah lagi
manusia baloh dalam ugamu. Ambil ugamu baloh. Takkan kata mung kata aku siapa kau pecah jadi puak tu puak ni. Ya lah tu baloh besar tu. Yang Allah Taala buat turun kepada mana-mana orang. Okay. Masya-Allah. Nah. Allah ayat lepas pada ni. Ayat 78 dan dialah jua yang mengadakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur. Tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Ini hak ni kita kena ingat semua ni. To have kepada kita cukup anggota. Nah, mata, telinga, perut. Semua tiap-tiap kara. Boleh makan, boleh tidur. Boleh rasa di lidah kita. Boleh kencing, boleh berok. Semua tu kena syukur nikmat Allah Ta'ala. Sebab itulah yang mari hurai dalam pimpinan Ar-Rahman 1092 ni. Setelah Allah Ta'ala menerangkan tentang sikap kaum kafir yang berdegil dalam kekufurannya dan tidak mahu mendengar, melihat dan memikirkan dalil-dalil keterangan, lalu diterangkan dalam ayat ini akan limpah kurnia akan limpah kurnianya kepada sekalian hamba-Nya dengan memberikan mereka panca indera. Nah, baca dia baca molek tu, panca indera supaya mereka menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk membezakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Ni Allah Taala wui awayawak kepada kita. Panca indera tu maknanya awayawak. Nah, kita boleh tengok, boleh boleh dengar, boleh kecek, boleh jamuh, boleh jalan, semua tu adalah nak jadi manusia bersyukur. Tapi tak ada arah. Allah Taala royak banyak dalam Quran eh. Wa qalilun qalilun. Qalil arti apa? Sikit. Qalilam ma tashkurun. Sikit ya yang kamu terima kasih. Jadi bila Allah Taala praknam kata kepada orang-orang yang tak mahu terima kasih, kita pun jadi suaneng daripada hamba Allah yang banyak terima kasih. Terutamanya Allah Ta'ala puji Nabi Nuh AS. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang banyak terima kasih. Satu lagi, ketika ini peristiwa yang masyhur ketika Siti Aisyah tanya Nabi, Nabi, bapa lagi, bapa duduk semaya lagi waktu malam-malam, siapakah bekok kaki. Nabi jawab sepatutnya, afala akunu abdan syakura? Afala akunu abdan syakura? Salahkah aku nak jadi hamba yang banyak berterima kasih kepada Allah? Jadi sebab itulah kita pun kena jadi banyak syukur, banyak terima kasih kepada Allah Ta'ala. Yang Allah beri kepada kita kesenangan dan kita tak terima kasih, Masya Allah. Tanda katanya hati kita, hati kerah dan perasaan kita, cara hidup kita tu seolah-olah katanya kita berasa katanya kita pandai-pandai. Akhirnya ni aku boleh gani wak ga tu dengan usaha aku belaka. Ha ni tak boleh tu. Kita kena ingat semua Allah beri kepada kita segala-gala. Dia nak cabut bila, dia nak buai bila, dia tak siwi bila. Duduk di dia belaka, kehendak dia belaka. Sebab itulah terima kasih banyak kepada Allah dalam hidup kita ni, sebut semua alhamdulillah. Lepas tu sesama manusia pun kita kena terima kasih. Sehingga Nabi royak di dalam Quran, Nabi royak di dalam hadis katanya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang siapa yang tak terima kasih sesama manusia, tanda katanya orang itu dia tak terima kasih kepada Allah. Nah, itulah. Nah, tu hai royak qalilam ma tashkurun. Sedikit, amatlah sedikit kamu bersyukur. Dan dialah yang menjadikan serta mengembangkan kamu di bumi. Jadi keracai-keracai kita banyak biok dengan beranuk, bining belaki, boleh cucu, cicit, cocok banyak di atas muka bumi. Dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Maknanya akan dikembali hipung semula. Kelik kepada Allah. Mari pula. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang menentukan pertukaran malam dan siang. Buat untuk kita belaka ni. Untuk manusia belaka. Maka tidakkah kamu mahu berfikir? Tengok dia tanya. Tak mikir kalau lagu mana? Wallahualam lah. Ni duduk di orang-orang yang berimeh kepada Allah. Orang yang yakin dengan agama. Orang itu alhamdulillah Allah Ta'ala buka taufik dan hidayah. Tapi orang yang tak kenal Allah,
tak kenal tuwer panggil. Bagaimana dia nak pergi hidup molek? Sebab itulah orang-orang kafir ni kita tak katanya dia adalah pasbelah dah. Ada bukan masuk dalam piah-piah Islam dah. Orang kafir teruk. Tak ada sikit habuk sebab dia tak kenal tuwer pencipta dia. Kita orang Islam ni lah yang kenal tuwer kita yang sebenar, iaitu nya Allah. Allah tak boleh, kita tak boleh tengok dengan mata. Nah, Tuhan raya di dalam ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah ni mata biasa ni tak boleh lihat dia. Tapi dia melihat semua mata. Tengok, Tuhan balik kat tu. Mata kita duk tengok gapo, duk buat gapo semua. Allah Taala nampak belaka, tapi mata biasa kita ni tak boleh melihat Allah. Allah ada tak? Ada. Ada pesan dia. Saya pandai hurai setakat ni. Ada pesan dia. Kita nak pergi atibai katanya Allah. Duk lagu mana, beg mana, lagu mana. Tak boleh. Tak boleh nak hurai. Sebab Allah sendiri royak di dalam Quran. Walam yakullahu kufuan ahad. Gitulah. Nah, kita perhabis dah. Ada lagi masa 2-3 minit. Dia royak lagi. Bal qalu mithlama qala al-awwalun. Allah buat mari dengan hujah gotu goni gotu goni banyak 2-3 ayat ni, tapi orang-orang kafir dia kata gana mereka tidak juga mahu berfikir, bahkan mereka berkata seperti yang dikatakan oleh orang-orang dahulu yang ingkar. Dia panggil jihad tulah sahih tulah, tak ada kira kafir yuk mano lagu tulah belaka. Dia kata gana bal qalu a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utsun. Nah, mereka berkata, adakah apabila kami telah mati dan kami menjadi tanah dan tulang, adakah kami akan dibangkitkan hidup semula? Ha ni, boleh katakan semua orang kafir belong pada zaman Nabi Muhammad lagu tulah belaka. Laqad wa'idna hadha nahnu wa laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha min qablu in hadha illa asatirul awwalin. Puak-puak dia sebut juga, demi sesungguhnya kami telah dijanjikan perkara ini, kami dan datuk nenek kami dahulu, dari dahulu lagi. Tok nenek pun pakak ada royak lagu tu. Ada rasul, ada nabi, ada royak katanya mati dah, kena bangkit semula. Ha gitu. Nganyi kepada rasul-rasul, kepada nabi. Seolah-olah katanya tak percaya sungguh-sungguh. Hak nabi duk kecek duk royak, puak-puak dia mari duk nganyi, buat ngidung tu suara dia. Ai nak hidup lagi mana, manusia dah mati dah. Ha gitu. Tak percaya. Sebab itulah semua orang hak mati sesal belaka. Terutamanya orang-orang kafir, masya Allah, nak kelik ke dunia, nak mengucap 25 syahadah, nak mati semula, nak duduk dalam Islam. Tapi tak ada arah benda-benda ni, benda yang Allah Ta'ala takdir dah, masa nak habis dah. Akhir sekali, bila Allah raya dah, saya baca sekali lagi. Demi sesungguhnya kami telah dijanjikan perkara ini, kami dan datuk nenek kami dari dahulu lagi. Iaitu, perkara ini hanyalah cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Ini orang kafir kecek pensi yang dia ukan. Dia tak percaya katanya hidup semula ni manusia setelah mati. Alhamdulillah, kita ni ada iman, kita yakin bahawa dengan rukun iman tu boleh menguatkan lagi iman kita, terutamanya percaya kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat, hari akhirat. Itulah insyaAllah kita sambung semula deh. Ayat 84 dan seterusnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.